Sumo adalah cabang olahraga khas Jepang yang telah ada selama 15 abad. Dalam pertandingan sumo, dua orang pria berbadan besar berusaha untuk menjatuhkan atau mendorong lawannya keluar dari arena. Olahraga ini tidak hanya menampilkan kekuatan fisik, tetapi juga syarat dengan tradisi yang kuat. Para pesumo yang sukses meraih status selebriti dan gaji tinggi, tetapi mereka juga menghadapi tantangan kesehatan dan masa pensiun yang sulit. Meskipun memiliki daya tarik budaya Jepang yang unik, minat generasi muda dalam sumo menurun, sehingga kini banyak pesumo terbaik Jepang berasal dari luar negeri. Meski begitu, sumo tetap menjadi simbol kehormatan, ketabahan, dan keberagaman dalam olahraga tersebut, mempertahankan tempat khusus dalam budaya Jepang yang tak tergantikan.